Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Allah. Topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah larangan berbicara tanpa ilmu. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Keadaan kita hanya dua. Kalau tidak diam, bicara. Kalau tidak bicara, diam. Jadi bicara dan diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita saat kita bicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini mengajarkan kepada kita, kita boleh bicara, tapi pembicaraan kita harus baik. Kalau kita tidak bisa bicara baik, maka kita harus diam. Pertanyaan kita adalah, kalau kita boleh bicara, kemudian pembicaraan itu harus baik. Pertanyaan kita kemudian, apa standar kebaikan? Standar kebaikan dalam agama kita adalah agama. Standar kebaikan tidak dapat dikembalikan kepada orang-orang atau tradisi masyarakat setempat atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Kalau hal itu terjadi, maka kebaikan itu tidak memiliki standar yang jelas. Umpamanya kebaikan kita kembalikan kepada perkataan fulan bin fulan, tentu saja kebaikan itu sangat relatif, karena baik-baik bagi si A belum tentu baik bagi si B. Begitu juga kalau kebaikan itu standarnya tradisi atau adat istiadat, baik dianggap oleh tradisi masyarakat tertentu, belum tentu dianggap baik oleh masyarakat yang lain. Di barat, pergaulan bebas itu baik. Di kita tidak baik.
di barat durhaka kepada orang tua itu biasa. Di masyarakat kita durhaka kepada orang tua itu luar biasa. Luar biasa buruknya. Ini kan jadi tidak memiliki apa? Standar atau ukuran tertentu. Nah, Islam jelas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan al-halal bayyinun wal haram bayyinun, yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Halal menurut agama, tidak halal pun menurut agama. Dan agama kita memiliki landasan yang jelas juga. Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan berbicara tanpa ilmu termasuk bab ini. Kita boleh bicara, tapi pembicaraan kita harus baik. Baik dalam mengingatkan pembicaraan tersebut ada dasar ilmunya. Mari kita lihat beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tema yang sekarang kita bicarakan. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bi ghairi haqqin wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Qul, katakanlah. Qul ya Muhammad, katakan hai Muhammad, innama harrama rabbi al-fawahish, Tuhanku, Rabbi, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Jadi di sini ada kata innama dalam gramatika bahasa Arab. Innama itu disebut ada al-hasri, pembatasan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan segala sesuatu. Yang diharamkan itu dibatasi. Yang diharamkan apa? Yang pertama fawahish. Fawahish itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang keji. Baik yang nampak zahar wa ma batan maupun yang tidak nampak. Ada kekejian yang jelas-jelas kelihatan dengan mata kepala kita. Ada juga kekejian yang tidak kelihatan. Kekejian niat, niat. Ada orang punya niat buruk, i'tikad tidak baik, rencana jahat, itu semuanya tidak kelihatan. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Walaupun niat atau rencana belum ditulis sebagai sebuah kejahatan, tapi hal itu tetap dilarang. Kemudian wal isma wal baghya bi ghairi haqqi. Wal isma, isma itu adalah perbuatan dosa. Wal baghya bi ghairi haqqi, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Hak manusia, HAM, hak asasi manusia, diharamkan. Di Islam sudah jauh-jauh bicara tentang masalah HAM. Lebih dari 14 abad yang lalu sudah ada HAM. Itu wal baghya bi ghairi haqqi,
melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, berbuat kezaliman. Berikutnya, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Dan Allah juga mengharamkan mempersekutukan dia dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Ini perbuatan syirik. Dan yang terakhir, ini bab kita, bab larangan berbicara tanpa ilmu. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Sekarang kita lihat apa saja yang Allah Ta'ala haramkan dalam surat Al-A'raf ayat 33. Yang pertama, fawahish, baik yang sifatnya tampak maupun yang tidak tampak. Yang kedua, al-ithma, perbuatan dosa. Yang ketiga, wal-baghya fi ghairi haqqi, semua bentuk kezaliman, pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Yang keempat, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, mempersekutukan Allah. Dan yang terakhir, berkata tanpa ilmu, berkata tentang Allah tanpa dasar. Bapak dan Ibu, jamaah salat subuh, Allah. Mari kita lihat penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang ayat ini. Imam Ibnu Qayyim murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia katakan, waqad harrama Allah subhanahu al-qawla alaihi bi ghairi ilmin. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud berkata tentang Allah. Berkata tentang Allah tanpa ilmu itu mencakup pembicaraan kita yang berkaitan dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, agamanya, dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bicara tentang Allah, apakah tentang sifatnya, tentang namanya, tentang agama Allah, agama kita, tentang syariat Allah. Jika hal itu tidak didasari dengan ilmu, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu, lebih daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Qayyim katakan, waja'alahu min a'zamil muharramat, berkata tentang Allah tanpa dasar ilmu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai a'zamul hurumat atau a'zamul muharramat, dosa yang paling besar, dosa sebagai dosa pelanggaran yang sangat besar dalam agama. Bal ja'alahu fil martabatil ulya minha, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan berkata tentang agama, berkata tentang agama, berkata tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dasar ilmu, keharamannya menempati posisi yang sangat tinggi. Jadi artinya apa? Tidak ada perbuatan yang Allah haramkan melebihi daripada keharaman berkata tentang Allah, tentang agama tanpa dasar ilmu. Kama fi hadhihi al-ayah, sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat ini. Jadi ayat tadi, ini surat Al-A'raf ayat 33,
menurut pandangan Imam Ibnu Qayyim ini adalah urutan atau tingkatan besarnya dosa dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita lihat misalnya. Haitsu rattaba al-muharramat arba'a maratib, di mana Allah Subhanahu wa taala mengurutkan sesuatu yang diharamkan itu menjadi 4 tingkatan. Jadi perbuatan haram menurut Imam Qayyim berdasarkan ayat 33 dalam surat Al-A'raf itu 4 urutannya. Mabada bi as'aliha wa huwa al-fawahish. Allah mulai dengan perbuatan haram yang paling ringan, yaitu apa? Fawahish. Fawahish itu perbuatan keji. Semua perbuatan keji apapun bentuknya, perbuatan buruk itu adalah Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan itu tingkat yang pertama dan yang paling ringan. Dusta dosa, tapi dosanya ada dosa yang lebih besar daripada dosa dusta. Ya, kita sama sekali tidak meremehkan perbuatan dusta, menipu, ya, khianat dan lain sebagainya. Itu semua adalah fawahish, perbuatan-perbuatan keji yang Allah Ta'ala haramkan. Itu yang pertama. Kemudian summa sanna bima huwa asyaddu tahriman minha wa huwa al-ithma wa dhulma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tingkatan yang kedua yang lebih haram dari yang pertama adalah perbuatan kezaliman, dosa dan kezaliman. Nah, di sini dosa tadi ada kita menjelaskan surat Al-A'raf ayat 33 ada 5 ya. Tapi Imam Ibnu Qayyim menjelaskan 4 karena ada yang digabung, yaitu perbuatan dosa dan perbuatan zalim, pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Itu dijadikan satu. Nah, kalau fawahish kan kita jelaskan. Perbuatan keji itu sifatnya lebih menyangkut kita, perbuatan kita secara pribadi, tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau kezaliman dalam hal ini lebih berhubungan kepada orang lain. Jadi suatu tindakan yang merugikan orang lain, berbuat kezaliman. Isma wa zulma, perbuatan dosa dan perbuatan kezaliman. Ini tingkatan yang kedua. Thumma thallatha bima huwa a'zamu muharraman minha wa huwa syirku bihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan tingkatan yang ketiga, yaitu apa? Perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik itu dosanya sangat besar. Ya, dosanya sangat besar. Kezaliman yang manusia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia saja adalah suatu kejahatan. Apalagi kezaliman yang dilakukan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua hak yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Yang pertama hak ibadah. Yang kedua hak agar tidak disekutukan. Ketika manusia tidak menunaikan hak ini, berarti manusia telah melakukan kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang ketiga. Nah, kemudian summa rabba'a bima mimma huwa asyaddu tahriman min zalika kullihi. Kemudian Allah sebutkan yang keempat, tingkatan yang keempat, yang dosanya lebih besar daripada dosa yang disebutkan tiga pertama. Satu, kedua, ketiga. Yaitu apa? Al-qawmu alaihi bila ilmin. Berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Jadi asbun, asal bunyi. Ngawur sekarang kalau bicara agama ya, logikanya begini Bapak Ibu,
kita bicara tentang urusan dunia saja, urusan bisnis, urusan apa saja yang berkaitan dengan keduniaan, kalau asbun, kalau ngawur, kan berbahaya, merugikan. Apalagi kalau kita bicara tentang agama. Ini empat tingkatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 33. Nah, sekarang kita lihat mengapa, pertanyaannya adalah mengapa dosa berbicara tanpa ilmu itu lebih besar daripada dosa perbuatan syirik. Padahal kita tahu Allah tegas dalam Al-Qur'an mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika ia disekutukan, dan ia akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Allah tidak akan pernah mengampuni manusia yang meninggal dunia, yang selama hidupnya berbuat syirik, kemudian belum sempat taubat, meninggal duluan. Di akhir Allah tidak akan pernah ampuni. Ini dosa yang sangat besar. Tapi ternyata ada dosa lain yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu apa? Bicara ngawur dalam hal agama. Karena perbuatan syirik yang kita sebut sebagai dosa terbesar seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebabnya adalah bicara tentang Allah tanpa ilmu. Penyebab jadi syirik itu terjadi karena manusia bicara tentang agama, tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Inilah yang kemudian menjadikan berbicara tanpa ilmu itu dosanya lebih besar daripada dosa perbuatan syirik. Nah, kita lihat berikutnya surat An-Nahl ayat 119. Wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan haram. Maksudnya adalah jangan kamu berdusta mengatasnamakan Allah, kamu katakan hadza halal wa hadza haram, ini halal ini haram, dan kamu bicara itu mengatasnamakan agama. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta mengatasnamakan Allah, la yuflihun, selama-lamanya tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Mari kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir terhadap makna ayat ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud janganlah kalian berdusta mengatasnamakan Allah. Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengatakan sesuatu, kemudian kita katakan. Contohnya dalam hal fatwa, fatwa halal dan haram. Ini halal. Kita kalau sudah bicara hukum, mesti ada landasannya. Landasannya adalah Al-Quran. Mana ayatnya, mana hadisnya. Dia berfatwa mengatakan ini boleh dan ini tidak boleh. Babnya bukan bab duniawi, bukan bab dunia, tapi bab agama.
berdusta mengatasnamakan Allah. Imam Ibnu Katsir katakan, wa yadkhulu fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan laysa lahu fiha mustanadun syar'i. Berdusta mengatasnamakan agama itu termasuk di dalamnya adalah semua perbuatan bid'ah yang tidak memiliki landasan syar'i. Jelas kalau bid'ah itu tidak ada landasan syar'inya. Kalau ada landasan syar'inya tidak disebut bid'ah. Kenapa bid'ah itu dianggap baik? Karena dia merasa ini perintah Allah, ini ibadah. Karena itu Imam Sufyan As-Sawri menjibarit tadi ini, Imam Sufyan As-Sawri salah tokoh tadi ini mengatakan, al-bid'atu ahabbu, bid'ah itu al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Karena orang yang berbuat bid'ah tidak mungkin bertobat. Padahal dia merasa itu bagian dari agama. Kenapa saya harus bertobat? Ini kan agama. Adapun orang yang berbuat maksiat, karena dia menyadari ini maksiat, kemudian dia bertobat daripada perbuatan maksiat. Wa yadkhulu fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan laysa lahu fiha sanadun syar'i. Termasuk berkata tanpa dasar ilmu itu adalah semua perbuatan bid'ah yang tidak memiliki landasan syar'i. Nah, kemudian kata beliau, aw halala syai'an ma mimma haramallah, atau menghalalkan segala sesuatu yang jelas Allah haramkan. Insyaallah beberapa nanti ada pertemuan yang akan datang, kita membicarakan tentang penyakit sifilis. Maksudnya kita bicara masalah politik, bicara masalah demokrasi dan sebagainya. Ya, kita bicara tentang penyakit yang sangat berbahaya, sifilis, sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Ya. Penganut dan pemuja kebebasan mutlak, tidak ada yang boleh membatasi Tuhan sekalipun. Tidak boleh. Dengan dasar seperti itu, mereka katakan homoseksual itu boleh. Berzina juga boleh. Ya. Sebab tidak ada yang boleh membatasi. Jangankan manusia, jangankan negara, Tuhan sekalipun tidak boleh melarang. Ini pemuja paham kebebasan. Au harrama syai'an mimma abahullah bimujarradil ra'yihi, atau justru sebaliknya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas Allah haramkan, bimujarradil ra'yihi, cuma karena logikanya, pendapatnya. Tadi kita katakan kalau kebaikan itu dasarnya adalah logika, logika siapa? Pendapat-pendapat siapa? Tentu banyak pendapat, tidak ada batasannya. Berikutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaqul alayya mimma ma lam yaqul alayya ma lam aqul falyatabawa maqdaru minna. Barang siapa berkata mengatasnamakanku sesuatu yang aku tidak pernah mengatakannya, Nabi ancam falyatabawa maqdaru minna, maka dia akan menempati suatu tempat di dalam api neraka. Nabi tidak pernah mengatakan, dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Termasuk dalam hal menetapkan suatu hukum. Karena salah satu daripada landasan hukum adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan fatwa, ini masalah fatwa. Dan berapa banyak orang yang sangat berani berfatwa. Kalau para ulama dahulu sangat waroh, hati-hati sekali. Yusuf Al-Qardawi di dalam 45 bukunya
hal halal wal haram di Islam, halal dan haram, halal dan haram di Islam, di dalam Islam dijelaskan. Para ulama salaf, ulama terdahulu sangat hati-hati. Mereka tidak berani mengatakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak tegaskan mengatakan ini halal, ini haram, mengatakan haram. Mereka hanya mengatakan saya tidak menyukai. Saya tidak suka. Atau dalam bahasa itu makruh. Kalau tidak ada dalil tegas, tegas dari yang sahih yang tegas yang mengatakan ini haram, para ulama terdahulu hanya mengatakan saya tidak menyukainya, karena mereka sangat berhati-hati dalam berfatwa. Karena berfatwa itu kata Imam Ibnu Qayyim adalah membubuhkan tanda tangan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bagaimana kedudukan tanda tangan, apalagi dan matrainya. Jadi sebelum menjadi pejabat, pejabat negara atau pejabat pemerintah membuat surat pernyataan. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermatrai. Perlu ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita membuat surat pernyataan. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua. Ini hadis dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr. Beliau berkata saya mendengar Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu begitu saja dari seorang hamba, dari manusia, tetapi ilmu itu diambil dengan mewafatkan para ulama. Para ulama itu siapa? Dulu sudah pernah kita sampaikan di sini, kalau suatu lafaz terdapat di dalam Al-Quran yang kemudian kita sebut dengan istilah Qurani atau terminologi Qurani, maka pemahamannya harus dikembalikan kepada Quran itu sendiri, termasuk diantaranya ulama. Ini lafaz Qurani, istilah Qurani, terminologi Qurani, yang cara memahaminya harus kita kembalikan kepada sumber awalnya atau sumber aslinya, itu Qur'an. Allah jelaskan tentang ulama, siapa ulama. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu atau tidak mencabut ilmu begitu saja dicabut dari manusia, tetapi cara Allah mengambil ilmu adalah dengan mewafatkan ulama. Man humul ulama? Kuis ulama. Tadi ulama itu jamak ya. Kalau satunya sebenarnya alim, tapi ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Mestinya tidak kita katakan seorang ulama berkata, karena ulama itu jamak. Seorang alim berkata. Tapi ini sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Tidak cocok kalau seorang ulama. Ulama kan banyak, bukan seorang. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa al-ulama, manul ulama. Dalam sebuah ayat Allah katakan, "Innama yashallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba adalah al-ulama, para ulama. Di sini kemudian para ulama itu sendiri mendefinisikan ulama. Kata ulama, ulama itu yang pertama sesuai dengan katanya ya. Bukan kata bulan-bulan, tapi kata ulama itu sendiri ya. Kata ulama itu berasal dari kata ilmu. Jadi artinya apa? Seorang alim atau ulama, yang pertama syaratnya adalah mereka yang berilmu.
Kalau tidak berilmu tidak disebut ulama. Kemudian yang kedua, kita tidak akan jelaskan ilmu nanti terlalu panjang. Kita ambil saja satu definisi daripada sekian banyak definisi tentang ilmu. Kita ambil definisi salah seorang tabi'in, yaitu subhanallah saya lupa namanya. Beliau katakan begini, al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa illam yakun kadzalika fa laysa bihi. Ilmu itu adalah apa-apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak demikian maka tidak disebut ilmu. Yang dibawa para sahabat itu tiga, yang pertama Al-Qur'an, yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i mengatakan ilmu itu adalah apa-apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sifat ulama adalah yakhsha. Yakhsha. Yakhsha itu apa? Takut. Takut kepada Allah. Yakhsha selain artinya takut juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada yang lain, tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada jabatan, tidak takut kepada penguasa. Kalau saya tidak sesuai dengan pesan sponsor, hilang jabatan saya. Tidak takut pada hilangnya jabatan. Kemudian yang ketiga, ini syarat yang sangat penting, sifat ubudiyah. Karena Allah sebutkan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah, sesungguhnya para ulama itu adalah mereka yang takut kepadaku dari golongan hamba-hamba. Jadi sifat ubudiyah, sifat penghambaan kepada Allah. Ulama adalah mereka yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lain. Tidak menjadi hamba penguasa, tidak menjadi hamba manusia, tidak menjadi hamba harta, hamba jabatan, bukan, hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke masalah hadis. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu begitu saja dari manusia, tetapi Allah mencabut dan mengambil ilmu itu dengan mewafatkan ulama. Apa yang terjadi kalau para ulama ini wafat? Ulama yang tersebutkan tadi ya. Hatta idza lam yubqi aliman. Kalau para ulama sudah tidak ada lagi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia menganggap orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Dalam sebuah riwayat, kita ini sampai kepada satu waktu yang disebut dengan sanawat perda'at, tahun-tahun yang menipu. Siapa? Bagaimana keadaannya tahun-tahun menipu? Para pengkhianat diberi amanat. Ya. Orang-orang bodoh, para pengkhianat diberi yuktaman fihal qa'im. Para pengkhianat agama yang bicaranya hasbun ngawur diberi amanat, sementara orang-orang yang bunuh disingkirkan. Ini namanya sanawat perda'at, tahun-tahun yang menipu. Ini salah satu tanda akan datangnya kiamat, dan itu sudah terjadi. Jadi benar sekali sabda Rasulullah, memberi kita semakin meyakinkan kita bahwa Muhammad seorang rasul. Apa yang beliau katakan? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jujur disingkirkan karena tidak menguntungkan. Para pengkhianat diberikan jabatan karena menguntungkan. Kalau para ulama sudah wafat, manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Dalam agama, dalam Islam, kita bicara konteks Islam, pemimpin itu dalam Islam
seorang pemimpin harus orang yang berilmu. Ya. Seorang pemimpin, kepala negara, kepala pemerintahan, orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan strategis mesti orang yang berilmu. Ini para pemimpin kemudian fasuk ibu, kalau mereka ditanya, nah pertanyaan tentu saja berkaitan dengan masalah agama, masalah kemaslahatan manusia, masalah kemaslahatan orang banyak. Fasuk ibu kemudian mereka ditanya faaf tau, kemudian mereka mengeluarkan statement yang berkaitan dengan hukum, fatwa bi ghairi ilmin, fatwanya tanpa dasar ilmu. Kenapa? Karena mereka bodoh. Fadallu wa fadallu, sehingga kemudian mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Nah, kalau cuma sekedar sesat sendiri tidak masalah, masuk neraka sendiri. Ini masuk neraka membawa orang lain. Dallu wa fadallu, sesat dan menyesatkan. Kemudian surat Al-An'am ayat 44. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudilla an-nasa bighairi ilmin. Ini berkaitan dengan hadis Nabi tadi tentang ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ulama. Para pemimpin kemudian ngomong yang ngawur, menyesatkan orang banyak, membuat opini-opini sesat. Pembodohan secara struktural. Kalau bodoh kan enak. Orang bodoh itu enak. Enak ya, apakah dibodohi? Ini kalau ada redaksi seperti ini Bapak Ibu dalam banyak ayat ya, faman al-zulamu, siapakah yang lebih zalim? Ini para ulama, para ahli tafsir, apakah jawabannya tidak ada. Jadi cara membaca ayat ini, tidak ada orang atau manusia yang lebih zalim daripada orang yang berdusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang lebih jahat, lebih zalim daripada mereka yang mengatakan sesuatu atas nama agama. Agama yang seringkali dijadikan sebagai komoditas politik. Kalau ada kepentingan tertentu, agama keluar, ayat keluar, hadis keluar, sebut sebagai faman azlam, siapa yang lebih zalim? Jawabannya tidak ada. Tidak. Jadi cara membaca ayatnya, tidak ada yang lebih zalim daripada manusia yang berdusta mengatasnamakan Allah. Untuk apa? Liyudillanna sabighairi ilmin. Karena ini mereka ingin menyesatkan manusia tanpa dasar. Tadi sama, pemimpin yang bodoh, sesat dan menyesatkan. Ya. Nah, Imam Ali bin Abi Izzi Al-Hanafi. Imam Ali ini bukan sahabat Rasulullah, bukan Imam Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali, sahabat ulama, mazhab Hanafi, mengatakan barang siapa berbicara tentang ilmu, maka sesungguhnya ia hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Bapak Ibu semua, hawa nafsu itu adalah salah satu daripada dua jalan yang membuat manusia tersesat. Manusia tersesat menyimpang jalannya dua atau sebabnya dua. Yang pertama karena kebodohan, yang kedua karena mengikuti hawa nafsu. Ya bodoh karena tidak tahu. Hanya apa? Terjerumus pada kesesatan. Kalau ikut Ahmadiyah itu kan sesat, saya nggak tahu. Ini nggak tahu. Karena ketidaktahuan. Tapi kalau cuma karena ketidaktahuan, biasanya gampang diluruskan. Orang tidak tahu diberitahu, bodoh diajari, nurut. Yang berat ini Pak, mengikuti hawa nafsu. Dia tahu. Bahkan kita seringkali kehabisan energi. Ya.
ayat-ayat tertentu, hadis-hadis tertentu dijadikan sebagai legitimasi untuk membenarkan apa yang mereka lakukan, itu berbahaya. Karena itu Imam Ali bin Abi Tizi mendasarkan apa yang beliau katakan pada sebuah ayat, waman adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan. Cara membaca ayat seperti ini ya, dan siapa yang lebih sesat? Tidak ada. Jadi cara membacanya, tidak ada manusia yang lebih sesat daripada mereka yang mengikuti orang. Nah, ini beberapa ayat dan beberapa hadis ya, yang menjelaskan tentang bahaya berbicara tanpa dasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar atau informasi penting yang bisa disampaikan di majelis ini. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Nanti insya Allah kita teruskan dengan pembahasan yang lain di pekan yang akan datang. Subhanallah, wa bihamdihi, wa bihamdihi.